bos nggak bayar gaji karyawan dan sengaja cari kesalahan karyawannya agar dikeluarkan tanpa diberi gaji. Baru-baru ini viral video seorang pria atau karyawan yang cekcok dengan bosnya. Akibat dia dikeluarkan secara tiba-tiba. Dan pria itu juga tak diberi gaji sama bosnya. Padahal ia sudah kerja selama 4 hari. Bilang, gak mampu ya gaji aku? Mana gaji aku 4 hari? Mampu, tapi kesalahanmu salah. Mampu, tapi ini udah cepat. Saat pria ini bertanya kesalahannya apa dikeluarkan tanpa diberi gaji, bosnya itu pun mencari-cari kesalahannya dengan berkata, "Jawaban kamu dengan bos dengan nada tinggi," ucar bosnya. Iya, kesalahanku apa? Coba, kau bilang aja kesalahanku apa. Jawaban kamu dengan bos dengan nada tinggi. Sini udah. Hakku ku minta, itu hak kewajiban. Aku sudah bekerja 4 hari. Cepat, gajiku sama uang kerajinanku terima ya. Malu kok ya nggak mampu gaji ya, karyawan ya. Ya. Oh ya. Malu deh. Ya. Dan karena bosnya itu kesal, pria ini terus minta gajinya. Bosnya itu pun langsung menutup pintunya. Oh ya. Oh ya. Nggak malu deh. Oh ya. Oh ya. Nggak malu ih. Oh ya. Nggak malu ya. Yang malu siapa? Kira kau bos ya? Kira kau bos ya? Hakku sepenuhnya minta gaji bos. Oh. Bertahu ente. Ya, ditutup pintu malu ya kan? Ya malu.